teman saya mana ya? Tadi katanya janjian di sini. Tapi kok nggak ada? Nah, itu dia tuh. Eh, guys, itu dia udah ketemu. Nah, ini dia Eko. Kok, woi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya, guys, semuanya, bagi kalian yang belum tahu, ini teman saya Eko namanya. Eko ini atlet SAP dan sprinter, benar ya? Iya. Ya. Gimana sih, Eko? Kenalin dong diri lo ke kamera. Nama saya Eko Rimbawan. Prestasi yang udah dicapai apa sih kok kira-kira? Untuk saat ini yang paling tertinggi Asian Games kemarin. Oh, Asian Games. Oh, kita udah lama nggak ketemu, jadi gue sempat lupa gitu. Oke, kira-kira gini kok, apa sih kok yang ngelatar belakangin lo supaya jadi lo lari gini? Yang latar belakangin sih orang tua sih, masih support. Ya. Kenapa tuh kira-kira? Emang dari dorongan orang tua pengen ngebuat lo jadi pelari apa gimana? Iya sih, biar gimana ya, biar kalau jadi pemain bola kan kalau di kampung kan nggak terlalu sulit. Oh. Ya. Sebenarnya Eko asal dari mana sih? Dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah, guys. Kira-kira umur berapa kok? Sekarang 24 tahun. Wih, masih 24 tahun, guys. Sudah banyak prestasi dan segala macem. Ini patut dicontoh bagian anak muda sekarang. Oke, gimana sih kok awal mula lo jadi pelari itu? Pertamanya sih, kalau diceritain panjang banget. Panjang banget ya? Iya, saya mulanya lari itu umur 19-20 tahun lah. Oh, 19-20 tahun. Itu masih kuliah. Gimana? Masih kuliah ya? Oh, itu ikut Polprop. Oh, Pamprop gitu. Iya, Polprop. Polprop itu kejuaraan provinsi. Oh, gitu. Jadi dia emang dari umur 20-an ya. Ya. Udah mulai lari-lari gitu, guys. Nah, kalau kendala-kendala terbesar saat lu ngadepin itu gimana sih? Kendala-kendala apa aja yang lu hadepin ketika lu udah sampai pada titik ini nih? Kendalanya sih jauh dari orang tua sih. Jauh dari keluarga. Ya, benar sih, karena Jakarta Kalimantan Barat kan jauh banget ya. Kita naik pesawat aja mungkin lama nyampe ya, ya kan. Pasti ada rasa-rasa kangen sama orang tua pastilah, pasti lah ya. Pasti. Karena jadi pulang setahun sekali. Oh, setahun. Iya. Oh, setahun, guys. Jadi kalau atlet ini memang enggak sering pulang ya. Iya. Oh, Bang Toib juga rupanya atlet ini. Oke kok, tadi kan kendalanya jauh dari orang tua tuh kan. Biasanya untuk ngatasin itu lu gimana sih, kayak telepon pasti lah ya? Ya, telepon, video call. Pasti kan sama orang tua ya. Sebenarnya dia juga kangen juga kali ya. Pasti. Kalau misalnya persiapan-persiapan sebelum bertanding tuh teknis dan non teknisnya tuh apa sih? Kalau persiapan begitu mah, kalau non teknis biasanya ya mental lah dipersiapin. Mental ya. Gitu. Mental sama mindset, pikirin kalau kita ya lari besok harus bisa lari segini, segini, segini. Oh, sekarang kalau boleh tahu waktunya berapa ya? Kalau 100 meter terbaik 10.48. Oh, 10.48, guys. Kalau 10.48 100 meter kayak dari sini ke situ gitu ya. Iya. Wah, 10 detik. Wah, cepet banget. Gila, gue bisa berapa detik tuh kalau gitu? Gue bisa 20 detik, 30 detik juga nggak bisa ini. Jauh juga ya. Nah, terus biasanya kok latihan-latihan yang sering ngelakuin tuh apa sih sebenarnya? Latihan yang biasa kita lakuin sih ya yang setiap hari, yang pasti lari. Tapi kan kita punya program sendiri, ada yang lari 120 meter tapi diminta waktunya berapa, 150 gitu. Ya. 120 biasa targetnya berapa tuh? Tergantung intensitasnya, kalau intensitasnya 90-95 itu 120 harus kita masuk 12-90 detik, berapa gitu. 20 detik, 120 berarti tambah itu lagi setengah ya, lingkaran itu ya? Iya. Oh, 20 detik? Enggak, wow. 12 bang. 12 detik? Iya, kan 120. Jadi kita ngambil tuh saat 10 meter tuh ya 1 detik. 10 meter? 1 detik, koma berapa gitu. Gila, itu sih cepat banget ya. Dan itu udah terlampaui? Apa gimana? Belum? Ya, jadi kalau kita kalau latihan misalnya targetnya tuh pasti harus terpenuhi. Oh, pasti jadi harus terpenuhi ya. Iya. Jadi mau nggak mau lo harus bisa gitu ya. Oh, berarti harus di-push juga dari pelatihnya, nge-push supaya bisa, guys. Kok selain latihan, persiapan yang lainnya tuh apa sih? Selain latihan, kayak mental apa segala macem. Kayak ya, mungkin dari pacar gitu, dari pacar gimana? Dari pacar ada semangat tersendiri nggak? Ada sih. Oh, ada. Sebenarnya udah
menikah belum? Belum. Oh, belum nikah, guys. Nah, bagi kalian yang ini dia udah punya pacar, jadi enggak boleh tuh. Ya kan? Enggak boleh kok ya.